Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hizri Yassin dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Calon PAS bagi Parlimen Jerai Muhammad Firdaus Jaafar menyifatkan kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menyifatkan Kedah tiada pembangunan dan rakyat tidak mendapat nikmat di bawah Pakatan Rakyat hanya menempelak diri sendiri. Menurutnya, kenyataan Mahathir itu sekaligus menyatakan bahawa hampir 50 tahun sebelum ini BN memerintah Kedah, parti itu telah gagal membangunkan negeri berbanding hanya 5 tahun Pakatan Rakyat memerintah negeri itu. Firdaus juga tidak menolak kemungkinan serangan Mahathir kepada Pakatan Rakyat Kedah disebabkan mahu membela anaknya, Datuk Mukhris, yang kini bertanding sebagai calon bagi Dun Ayu Hitam. Ini kerana anaknya itu disebut-sebut sebagai calon menteri besar jika BN berjaya mengambil alih pentadbiran negeri itu. Sekian sahaja dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.